Gua sama semuanya balik lagi di channel aku, di channel Kelvan and Delatable. Jadi di video kali ini teman-teman, aku bakalan membuat video mubang lagi seperti biasa ya. Ini perutku udah lapar sekarang ya, btw ya. Oke, di video kali ini aku bakal bikin video ini teman-teman. Kalian gak bakal bisa lihat kan, mac and cheese gitu ya, mac and cheese nih, kalian bisa lihat ya. Tuh kalian bisa lihat, wah di gambarnya udah ngiler aku ya. Jadi aku harap, aku barusan sih udah rebus dia pakai air karena aku nggak ada microwave, jadi aku angetin dia pakai air teman-teman ya, dan ya cukup efektif juga. Btw bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe channel ini. Kalau kalian suka, inget di like juga teman-teman, komen sebanyak-banyaknya. Kalian suka makan mac and cheese nggak, atau mungkin kalian doyan banget gitu ya, silahkan tulis komentar di bawah. Oke, jadi langsung aja aku bakal mengubangi. Oke teman-teman, jadi ini dia ya mac and cheese-nya. Ini kotak dusnya kalau kalian mau lihat tuh. Ya udah terbuka teman-teman, tadi udah aku rebus karena kalau aku masukin video kayak kelamaan kalau ngerebusnya. Ya di sini itu tulisannya macaroni and cheese made with organic pasta, a delicious family favorite. Woi. Langsung aja aku bakal buka gimana bentukannya teman-teman ya. Di sini aku ada garpu, tusuk langsung. Baunya sumpah dah. Masih hangat teman-teman ya. Jadi ini dia mac and cheese-nya ya. Wah, gila. Ini aku mau kasih kalian ke jarak dekatnya, oke. Okay? Ini dia tampaknya teman-teman. Menggoda banget nih kalau udah diangkat langsung kejunya meleleh nih. Oke, okay, aku mau coba angkat teman-teman ya kayak gimana dalemannya. Wadaw. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Tuh. Menggoda banget nih teman-teman. Porsinya sih nggak terlalu banyak teman-teman ya, cuman nih, wah ini sedap banget nih. Oke teman-teman, di sini udah ada mac and cheese-nya, langsung aja aku bakal mukbangin teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, mantap nih. Nih ya teman-teman, kalian bisa lihat tuh. Oke, aku bakal makan langsung. Wah, parah sih ini. Enak banget, teman-teman. Creamy banget, teman-teman. Dan masih hangat, bener-bener. Biar yang pengen nyobain, langsung aja beli yang kayak gini ya. Macaroni, mac and cheese. Ini porsinya lumayan juga, nggak dikit-dikit banget lah. Cukup. Nanti mungkin kita buka mukbang yang porsi jumbo ya, bisa langsung beli banyak gitu. Itu bau enak tuh. Saya enak tuh. Aku tuh selalu kayak gitu teman-teman ya. Ini wajib dimubangin versi gedenya loh. Terus nanti aku beli berapa pak gitu ya. Ya udah mau habis aja teman-teman, belum apa-apa loh. Wah gila, ini wajib beli yang langsung banyak-banyak nih. Kalian mau lihat lagi kalian. Itu tampaknya ya. Itu creamy dan benar-benar empuk juga makaroninya. Enak banget nih. Cuma ini harganya cukup lumayan,
mahal untuk ukuran mac and cheese ya. Tapi worth it, kenapa? Karena rasanya enak. Aduh, udah mau habis aja lagi kan, sedih aku teman-teman, sedih banget aku. Aduh. Kalian setuju, mau bahan banyak yang ini, langsung tulis komentar di bawah, aku bakal buatin buat kalian. Gokil rasanya, sumpah deh. Ya, habis teman-teman, dikit banget tapi gede ini karena harganya mahal gitu ya. Wah, kampret. Kosong, bersih sempurna teman-teman. Kurang aku ini, sumpah kurang aku teman-teman ya. Tumben aku mubang yang gak kenyang nih kali ini nih, sekali nih. Oke lah teman-teman, bagi kalian suka ingat di like, comment, dan subscribe. Ingat ya, aku minta tolong ke kalian nih, bagi kalian yang setuju aku mubang makaroni mac and cheese ini itu langsung banyak ya, langsung gede, aku beli berpak-pak lah ini ya, silahkan tulis komentar di bawah supaya aku tahu kalian tuh excited atau enggak teman-teman ya. Dan juga bagi kalian yang punya request makan apa lagi selain ini, silahkan tulis aja di komentar di bawah. Kalau bagus aku bakal buatin videonya teman-teman ya. Oke, tenang aja teman-teman, aku pasti buatin buat kalian gitu. Oke, jadi ya overall mac and cheese-nya ini tuh enak teman-teman ya. Ini kalau kalian yang mau beli silahkan langsung aja mac and cheese nih tuh, noh silahkan ya. Ini packingannya, packagingnya ya, harganya lumayan tapi isinya itu secui ya. Tapi bener rasanya tuh enak teman-temannya, beda dengan mac and cheese lainnya. Itu lebih creamy dan gimana ya, makaroninya empuk apalagi pas angkat-angkat kan, the best boy. Oke, jadi bagi kalian yang pengen nyobain silahkan langsung aja beli, langsung aja kalian bisa beli makaroni cheese apapun itu, coba ya. Bagi kalian yang belum pernah nyobain, ini kurang banget. Aku marah nih, biasanya aku kekenyangan kan sampai begah, kali ini tuh gak rasa apa gue. Aduh, aku kira isinya banyak karena harganya mahal gitu ya. Oke lah ya, jadi segitu dulu video aku teman-teman. Aku Evan Data, peace, dadah.